Oke, halo, selamat datang kembali di my YouTube channel dan kembali lagi di segmen editing video tutorial. Sesuai pada judulnya, di video kali ini gue mau bikin tutorial editing video sinematik motor. Dan untuk contoh videonya seperti di awalan video tadi. Oke teman-teman, seperti biasa buat kalian yang baru gabung, jangan lupa bantu support terus channel ini sampai 1000 subscriber dengan cara klik tombol subscribe sama nyalakan juga tombol loncengnya supaya biar tambah semangat lagi dalam upload videonya. Kalau bukan karena kalian, siapa lagi? Dan kalau nggak sekarang, kapan lagi teman-teman? Jadi tunggu apa lagi, buruan subscribe. Oke, jadi di sini kalian harus punya aplikasi editingnya terlebih dahulu. Dan di sini gue menggunakan aplikasi VN. Buat yang mau download, linknya udah gue taruhin di deskripsi. Oke, yang mau download mentahan full tag-nya kalian bisa cek aja linknya di deskripsi. Udah gue taruhin linknya. Oke teman-teman, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke video editing tutorialnya. Oke, langkah pertama buka aplikasi VN, udah gitu file tanda plus. Yang di bawah udah gitu file proyek baru yang ikon gunting. Dan sama kan bisa masukkan 10 buah video atau rekaman. Kalau udah sama kan bisa pilih tanda panah yang di pojok kanan bawah yang warna biru ini. Oke teman-teman, seperti biasa buat akhiran layarnya kan bisa hapus terlebih dahulu. Oke, file tanda plus, pilih video atau foto, dan samakan bisa masukkan video yang pertama kali kita masukin tadi, yang ini. Oke, pilih tanda panah lagi. Oke teman-teman, pergi ke awal, pilih ketukan atau tambahkan musik, pilih yang musik, dan samakan bisa pilih musik atau backsoundnya. Karena di sini gue udah pernah ngatur ketukan atau beat musiknya teman-teman, jadi di sini gue udah nggak perlu ngatur ketukannya lagi. Dan buat kalian yang mau tahu di mana aja ketukan beat musiknya, kan bisa paskan di beat yang paling besar ya, yang paling ngebass. Kalau kalian masih bingung, kan bisa coba putar aja contoh videonya yang seperti di awal tadi. Oke, kode kan bisa fitan checklist aja teman-teman. Oke, dan sama kan bisa dipaskan terlebih dahulu. Maaf tadi salah. Oke, sama kan bisa pergi terlebih dahulu ke video yang ke-6. Kan bisa pergi ke video yang ke-6 teman-teman. Oke, pilih menu kecepatan, pilih peraturan, dan untuk kecepatannya akan turunkan ke 1:2. Oke, klik tanda checklist, dan untuk video yang ke-6 sampai video yang ke-9 akan turunkan kecepatannya ke 1:2 teman-teman. Oke, kode kan bisa pilih video yang ke-10, dan untuk video yang ke-10 sampai yang ke-11 untuk kecepatannya akan turunkan ke 3:4. Oke, kode kan bisa pergi ke awal, dan semakan bisa dipaskan terlebih dahulu untuk ketukan-ketukan beat musiknya. Oke teman-teman, untuk beat musik yang berdekatan ini, yang dua ini kalian bisa lompat ya teman-teman, dan kalian bisa paskan di beat musik yang ini nih. Oke, oke, paham lah maksudnya. Oke, kalian bisa ikutin aja cara yang di video ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk video yang terakhir ini kalian bisa paskan aja ke lagu atau backsoundnya. Kalau misalkan terlalu panjang, kan bisa pilih ikon gunting atau pisah. Dan untuk video yang barusan kita potong, kan bisa hapus. Oke teman-teman, pergi ke awal, dan untuk audionya kan bisa bisukan ya teman-teman. Oke, kan bisa masukkan transisi, pilih transisi yang pertama. Kalau belum tau, kan bisa pilih tanda plus aja ini yang warna putih, hampir sama kayak di aplikasi Capcut ya. Oke, pilih yang hitam. Oke, dan durasinya akan turunkan ke 40 atau 0,40s teman-teman. Oke, klik tanda checklist. Oke, video saya percepat, dan untuk transisinya saya sediakan di layar supaya lebih memperefektifkan waktu ya teman-teman.
Oke teman-teman, dan untuk video yang durasinya pendek, kalian bisa lompat aja. Kalian bisa lompat 2 dan kalian bisa pergi lagi ke video yang selanjutnya ini. Oke, dan kalian bisa masukkan nama transisinya perbesar. Durasinya 3, atau 0,30s. Oke, dan untuk transisi yang terakhir, kalian bisa masukkan nama transisinya hitam. Durasinya 0,60s. Oke, kode kalian bisa pergi ke pertama, pergi ke awal. Oke, di sini ada yang lupa, teman-teman. Untuk beat musik yang berdekatan ini, yang jaraknya berdekatan, kan bisa pas aja ke beat musiknya. Pilih tambahkan foto, dan kan bisa pilih video dan foto. Oke, semakin bisa pilih foto, teman-teman. Dan semakin bisa masukkan atau pilih foto yang warna hitam, hitam polos, teman-teman. Terserah itu foto apa aja, yang penting hitam polos warnanya. Kalian bisa perbesar. Oke, dan durasinya kalian bisa perkecil, teman-teman. Oke, teman-teman, kalian bisa perkecil aja sekecil mungkin durasinya. Kode kalian bisa pilih duplikat. Oke, teman-teman, kode kalian bisa geser ke tanda yang sebelahnya atau beat yang sebelahnya, teman-teman. Oke, teman-teman, kalau misalkan udah, di sini kalian bisa coba play dulu video dari awal. Takutnya masih ada yang salah. Dan ini dia untuk hasil videonya sementara, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi itu dia tadi kurang lebih contoh videonya. Oke, kalian bisa pilih filter selanjutnya. Pilih menyesuaikan. Dan untuk kontrasnya kalian naikkan ke +30. Oke, kalian bisa pergi lagi ke kejenuhan. Dan untuk sebentar. Dan untuk kejenuhannya kalian naikkan ke +75. Oke, pergi ke vibrant. Dan untuk vibrantnya kalian naikkan ke +20. Oke, boleh lebih sedikit. Dan terakhir kalian bisa pilih bayangan yang paling akhir ini. Dan untuk bayangannya kalian naikkan ke +32. Oke, pilih terapkan ke semua. Oke, teman-teman, kalau misalkan di sini videonya masih terlalu terang atau terlalu cerah, kan bisa atur-atur sendiri aja, teman-teman, di bagian kontras. Oke, kita coba play lagi video dari awal, dan ini dia untuk hasil videonya. Oke, teman-teman, kalau misalkan udah selesai, kalian bisa pilih simpan atau selesai. Dan untuk resolusinya kalian bisa naikkan ke 1080 pixel. Dan untuk FPS-nya di sini kan bebas ya. Dan gue pakai yang 60. Oke, pilih ekspor asli, kalian aktifkan. Kalau kalian bisa pilih tanda checklist. Dan kalian tunggu sampai ekspornya selesai. Oke, teman-teman, itu dia tadi kurang lebih contoh video tutorialnya. Semoga bermanfaat dan buat kalian juga semoga berhasil. Jangan lupa tinggalkan jejak berupa komentar, saran, dan kritikan. Oke, jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, teman-teman, saya Disnabil Bari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.